PAS menyatakan penghargaan kepada Amanah yang mengesahkan parti berkenaan tidak mempunyai sebarang kerjasama politik, terutama membabitkan Pakatan Harapan menjelang pilihan raya umum ke-15. Setiausaha agungnya Taki Yudin Hassan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden Amanah Muhammad Sabu hari ini yang enggan bekerjasama dengan PAS dan Bersatu menerusi pendekatan Khemah Besar. Katanya PAS amat yakin pendekatan penyatuan umah yang boleh dicapai melalui kolaborasi parti-parti utama di negara ini yang berteraskan konsep perpaduan Melayu Islam dan Bumiputera adalah formula yang paling berkesan serta akan diterima oleh majoriti rakyat Malaysia. Terdahulu, Muhammad dalam kenyataannya berkata pendekatan Khemah Besar tidak termasuk Bersatu dan PAS kerana tidak mungkin PH akan bekerjasama dengan pengkhianat yang jelas mengkhianati amanah serta mandat rakyat. Taki Yudin yang juga ahli Parlimen Kota Baru berkata PAS melalui pendekatan politik matang dan sejahtera sentiasa komited dan sedia berbincang untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mengutamakan perpaduan serta keharmonian dalam menghadapi PRU 15.